sekarang ya bang. Ya ada, ya saya coba yuk. Pak Gajar. Karena Kabupaten Demak merupakan masih
menjadi laku stunting khususnya di Jawa Tengah. Kalau menurut data SGI di tahun 2021 masih 25% Bapak, tetapi data terbaru info dari Dinas Kesehatan 2022 11%. Semoga ini merupakan benar-benar data yang valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bu Bupati beserta seluruh jajarannya. Terima kasih teman-teman dari Pemprov yang hari ini hadir, dari BKKBN, terima kasih sudah hadir, dan tentu dari kepolisian TNI, terima kasih juga sudah hadir, dan ibu-ibu. Ada kades di sini? Oke, ada camat di sini? Oh, berdua. Pergi, ada saya Pak Camat. Jadi gimana? Bukades? Ini kebujuan ya? Iya.
Ya sudah, ini gak perlu. Oke, pembinaan guru. Jadi kan ya apa Bu? Sampai wangi, garwani. Berapa yang stunting, yang hamil gitu. Suka batu? Insya Allah bisa Pak. Bisa ya apa? Duet-duet ini. Ya, duet. Jenengan ya, pas ngobrol ke dalam itu ya, ngobrol ke rumah kades. Sok di kompon mewahnya apa? Bu, wangi bu. Urusi stunting, urusi ibu hamil, urusi sosialisasi, urusi KB. Sok di kompon orang. Oke, pipis, bujone ngomong iki. Apa rasane wae bagus nek ora bae. Gimana? Yo tenan Bu. Entu lho. Yo tenan dipetu. Oh gitu. Nggih. Terus apa? Supaya bisa menurunkan stuntingnya. Nah, yang dikerjakan Bu Kades apa? Ya insyaallah nanti memberikan PMT yang lebih bagus. PMT ki apa? Secepatnya, hitung tahunnya ya secepatnya. Secepatnya itu pernah diukur kan? Berapa ya? Berapa lama targetnya? Targetnya insya Allah 1 bulan. Sangar ini. Ini bukan ibu dokter. Sampai sini bisa jelaskan kader kesehatan. Bagaimana? Semangat banget. Ibu Mei. Hah? Ibu Mei. Bang kecil lagi Januari. Anda mau protes Pak? Apa? Gimana? Dikasih nama kayak gitu sama orang? Berasa protes-protes ya Pak. Ikan protes karo wong tuwa gitu. Kayak nama berarti sampai lahirnya bulan Mei toh? Iya Pak. Ya mesti Pak. Ibu Mei. Ibu Mei. Tadi pertanyaan itu apa ya? Yang bermasalah kandungannya ya? Iya. Ya, berapa? Oh, Pira sering naik kan? Pira? Oh, sebut ke saya ini, ya. 5 NMI, terus. Vietnam. Hah? Vietnam. Yang Vietnam. Kaki apa? Yang masih lagi. Hah? Umur kurang. Oh menikah muda, jadi 220. Ya, yang kandungannya bermasalah berapa? 20. Lali banget tekan itu. Tadi kan yang hamil 39. Terus? Yang bermasalah 20. Jadi kan juga apa 20 ini sopo bayar? Apa? Terus yang kapal sopo? Bidan ada gak? Oh, bidan pelayanan ya. Oke, nah tugas jenengan apa? Saya tugasnya memantau, mendata. Kader kesehatan? Iya, kader TPK. Jadi apa aja memantau apa? Memantau kantin, calon pengantin. Calon pengantin. Apa yang dipantau? Yang pertama kali dari calon pengantin itu apa yang dipantau? Nek salah awas. Apa yang harus dipantau? Mohon maaf ya Pak. Ya. Pengantin itu yang dipantau. Yang pertama apa? Pertama ditanyakan umurnya dulu. Salah. Apanya? Salah calon. Kalau calon pengantin yang dipantau pertama calon nenek ora. Oh ya benar. Lo calon gak ada. Calon pasangannya piye kowe ya? Eh, wis enek baru ditekoni tadi apa? Umurnya dulu.
Umurnya minimal berapa? Minimal 20 tahun, 18 tahun minimal. 18 tahun lah minimal. Rekor BKKBN. Berapa umurnya? Tanya itu. Piro? Piro kan? Piro kurang enak tuh. 20 tahun pak. Berapa umurnya? Hah? Ayo kencur dulu berapa? Sini tengok calon dulu. Oh ini calon pengantin kan pak? Bapak gas. Ya. Saya juara satu putri duta genre. Ngerti gak genre? Ayo. Ngerti gak genre itu apa? Jenis kelamin, tepuk tangan. Mungkin mbak genre ya pak? Kalau genre itu singkatan pak. Kelamin. Singkatan dari generasi berencana. Gitu. Apa generasi? Berencana. Generasi re. Generasi berencana. Pintar. Maksudnya pintar. Ayo jelas ke sisan. Jadi gini Bu, Genre itu sebuah program dari BKKBN untuk wadah bagi para remaja dari oleh dan untuk para remaja untuk apa? Untuk mempersiapkan kependudukan dan keluarga seperti itu. Aduh, bentar lagi. Kalau singkatnya gini Bu, jadi Genre itu wadah bagi anak-anak muda yang keren untuk mempersiapkan keluarga berencananya seperti itu. Mata Bumi. Jadi kalau mau menikah umurnya berapa? Kalau menurut BKKBN itu bagi perempuan minimal 21 tahun. Nah bagi laki-laki minimal 25 tahun seperti itu. Kalau misal kurang dari 21 tahun bagi perempuan jelaskan. Kalau menurut undang-undang itu memang minimal 19 tahun Bu. Tapi kalau menurut BKKBN kan minimal 21 tahun bagi perempuan, bukan bagi laki-laki. Nah, itu tuh mempertimbangkan kesiapan bagi pengantin seperti itu. Kenapa harus dipersiapkan? Kenapa tidak boleh menikah dini? Karena yang pertama mengenai kesiapan. Kalau perempuan itu menikah dini, nanti reproduksinya itu belum siap. Jadi kemungkinan startingnya itu besar. Rumahnya kan dia ini ya. Kemungkinan stunting, kemungkinan yang lain apa lagi? Kan stunting juga besar. KDRT Bu terutama. KDRT, ngerti kan? KDRT apa? Oh, Pak Kira kepala daerah RT. Jadi kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi? Lalu yang paling penting itu pola asuh. Jadi kalau orang tua belum siap mental untuk menikah, belum siap mental untuk merawat anak, nanti kan pola asuhnya itu salah. Nah kalau pola asuhnya aja salah, nanti gimana generasi kedepannya? Rumah ini, orang tua ini dikandani anak ini. Top tenang merah. Ini sederhana, generasi berencana sekarang punya tugas itu. Makanya kalau orang tua punya anak-anak, ojo kususu dirapi. Oke. Tekorni suruh sekolah dulu sampai tinggi, perempuan laki-laki sama saja dan pasti punya cita-cita. Cita-cita itu jadi apa, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau jadi kepala dinas P2 PA. Sekolah di mana? Saya di Undip. Di Undip? Yeah. Fakultas apa? Hukum. Oh iya iya. Kan magang nih, Mbak. Tapi gini, Pak. Bapak saya mengharapkan saya jadi jaksa, gitu yang susahnya. Jadi kamu ikut Bapak, kok mau ikut dirimu? Intinya gini, Pak. Saya bisa makan yang terbaik.
matur nuwun. Paham ta? Dadi urip pira nek arep mati. Biasanya dua-dua ya. Nah ini tugas jenengan yang lain apa aja? Mungkin balik ya, jadi menjelaskan apa mana? Mama tahu ibu pasca melahirkan. Pasca melahirkan. Ya. Ibu apa? Nah kalau yang tadi kena stunting dikasih apa aja? Stunting. Oh. Dikasih makanan bergizi. Itu sebulan sekali. Setiap hari. Oh setiap hari. Ya ini merasa melotot. Setiap hari loh. Setiap hari loh. Ya setiap hari. Biasanya dikasih apa aja? Biasanya dikasih makanannya susu. Susu. Nasi. Nasi. Oh iya iya. Hah? Lauk. Lauk. Lauk ya apa? Dikasihkan ke orang tuanya atau dimasakkan terus dikirimkan mana? Dimasak atau dikasihkan ke? Tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Menurut rapat-rapat jenengan, ngobrol-ngobrol, petunjuk-petunjuk dari Pak Kades, Pak Camat, gitu ya, bidan, gitu ya, membereskan orang stunting dengan memberikan asupan gizi, gitu ya, itu butuh waktu berapa lama? Untuk saat ini program 3 bulan pak 3 bulan 120 hari ya rata masuk akal ya pinter ya kira kira ya banyak 4 bulan 120 hari dibagi 34 bulan ya 4 bulan rapopo 3 bulan ya rapopo rata masuk akal ya itu tiap hari tiap hari dikasih cara jenengan memantau bagaimana ditimbangkan setiap satu minggu kita kan setiap hari kan kita kasih ditimbang berbedanya satu ditimbang naik apa belum terus sehat apa enggak terus catet kalau ternyata timbangannya sudah naik apa yang dilakukan konsultasi gizi ditanya-tanya kan dikasih tahu ternyata ditingkatkan bu makanya. Oke, kalau timbangannya belum naik, apa yang dilakukan? Ya penyuluhan lagi, ingat kan? Misalnya kalau sulit makan, dia tepukan di jalan-jalan, makan jalan sambil jalan-jalan di bulan, kayak gitu. Jalan-jalan, dikasih. Jalan-jalan sekitar rumah, yang penting asupannya masuk. Bayar taruh untuk itu, kayak ya dia kan? Alhamdulillah, terima kasih pak. Terima. Ya. Menjadikan cinta. Bukan beda, ganti beda nih. Jadi beda. Jadi berapa jumlah orang hamil? Hamil yang ada sekarang 28 bapak. 28. Berapa sih cinta? Berapa orang macam ini? 38, 39 cinta nih. Hah? Lah lek ora sampe melu. Mantap, Pak. Oh, dia yang mantap. Eh, lalu handphone-nya kayak gini. Ya. Terus? Jadi 39 sudah satu melahirkan. Nah, ini kita biar Pak Kades. Kenapa ini penting untuk kita selalu mengupdate tiap hari berapa jumlah jadi kegiatan provinsi yang kita sampaikan dengan jateng gaya yang nginceng ngometeng itu ini nginceng berapa jumlahnya 39 nginceng lagi berapa yang bermasalah kandungannya nginceng lagi itu kira-kira lahirnya bagaimana kapan di mana nginceng lagi sehat apa enggak sehat maka ini nanti insya Allah bagus yang kandungannya bermasalah berapa anemi ada 6, terus anemi ada 5. 5. Apa? Kek. Kek. Lingkar lengan. Lingkar lengannya kecil. Kurang energi itu potensi untuk stunting. Stunting. Paham ya? Jadi lingkar lengannya kurang kecil.
atau kurang anu itu double. Kurang besar. Oh, kurang besar ya. Jalan PNS. Bilang sama PNS. Oh, dulu enggak. Itu PTT. Dulu PTT. Ya. Melu ujian. Ya. Melu ujian apa? 2017 alhamdulillah bisa keangkat untuk PNS. Oh, diangkat. Enggak pakai ujian. Pakai ujian juga. Oh, pakai ujian. Terus bayaran. Alhamdulillah boten. Hah? Bayaran ya gajinya apa bayaran? Alhamdulillah dibayaran. Ini bayar ya, jadi PNS. Boten PNS. Boten aneh. Alhamdulillah saya itu bapak. Hebat ya. Pertanyaan itu tadi, yang kandungannya bermasalah tadi berapa? Ada berapa jumlahnya? Yang kandungannya bermasalah tadi totalnya berapa? Yang anemia ada 6, yang kek 5, yang tinggi badan kurangnya 1, tinggi badannya kurang 145. Tinggi badannya coba? Ibunya yang anemia. Kok tak kira bayi ini? Oh, tinggi badan itu punya pengaruh? Iya. Oh, potensinya apa? Tinggi badan kurang, resiko dengan panggul sempit. Oh, panggul sempit. Ya. Biar melahirkan nanti sehat, caranya gimana? Kalau sudah panggul sempit, nggak bisa, tetap operasi. Operasi, ya bisa itu operasi, ada nggak bisa melahirkan piye? Ya bisa dioperasi, gitu ya, dioperasi. Nah, kalau jenengan ditargetkan oleh Pak Kades sama Pak Camat untuk menyelesaikan stunting, butuh waktu berapa lama dari mereka yang sekarang butuh bantuan itu? Stuntingnya berapa? Artinya 21. Kecil lho itu berarti. Ini sidik lho. Lumayan bapak. Lho sidik, kita selingkuh lho minta lho. Selingkuh itu tergantung juga gimana ya. Soalnya gimana? Tergantung jumlah penduduknya juga. Maksudnya piye? Kalau 21 mungkin untuk daerah yang desanya melek orang kok penduduknya banyak. Mungkin sedikit. Ya. Tapi menurut saya, bagi saya itu sudah banyak. Nah iya, maksudnya kan dengan 21 umpama menggerakkan tenaga kesehatan gitu ya, terus datang ke rumah-rumah itu kan tidak banyak baru memantau tiap hari. Butuh waktu berapa lama menurut panjenengan agar penanganan stunting ini selesai? Terukur ini berapa bulan kira-kira kita bisa selesaikan? Kalau menurut saya selama ini yang ada Jen, kalau 4 bulan kok dirasa kurang gitu, soalnya tidak menutup kemungkinan juga banyak yang nggak bisa naik. Karena mungkin di kurang mendukung dari pola asuh, lingkungan keluarganya. Nah, kalau pola asuhnya tidak mendukung, apa yang dilakukan seorang bidan atau penyuluh kesehatan? Kita seringkali untuk melakukan sosialisasi. Dan sosialisasi. Kita tidak bosan-bosannya, ya tetap keluarga, orang tua, kita kasih tahu semua. Baik, tepuk tangan. Dari kita di Pak Kades, data ibu hamil dan catatan dari ibu hamil itu yang bermasalah, punya risiko dan sebagainya disampaikan ke bidan di lebih ya, satu per satu. Dan 21 itu tidak banyak. Maka tugas jenengan menggerakkan Pak Camat memantau, oke? Pak Camat memantau. Termasuk saya lagi mendata seluruh angka kemiskinan bu, oke? Angka kemiskinan. Dan jenengan kira-kira masih masuk kategori miskin ada berapa orang? Mengenai angka kemiskinan. Bisa berangkat terus terang kurang jelas Pak karena belum ada pendataan karena mungkin saya baru 2 bulan kan baru ada bank coba TKW siapa sekdes siapa anu kaur-kaur ada enggak berapa jumlah orang miskin di desanya Pak Kades ini ada yang bisa bantu? Gak tahu, gak tak kayak PR ya. Catat. Siap. Wadah harus tahu berapa jumlah orang miskin. Biar nanti kalau kita buat program ini jadi satu nanti. Apakah kemudian yang ibu hamil itu juga masuk kategori miskin atau tidak? Insya Allah sebenarnya kalau dia, mohon maaf ya, dia mampu, dia akan bisa mencukupi sendiri. Dan tidak mampu itu masuk kategori itu bereskan. Nanti pemberesannya bagaimana? Macam-macam. Bisa dengan intervensi umpama
rumahnya. Umpama mereka tidak bekerja, kita bantu pekerjaannya, kita latih gitu kan. Terus kemudian umpama anaknya nggak bisa sekolah, kasih beasiswa, nggak bisa sekolah atau masuk sekolah negeri ben gratis, gitu. Berarti kakak setuju ya? Baru 2 bulan. 2 bulan? Baru mulai kok? Ya, baru begitu gilaannya terus ada banjir. Banjir berkepanjangan 13 hari di Perampelan. Jangan mumet. Mumetan lah ya. Mumetan. Kalau sudah catat ya. Mumpung dari Pak Pades mesti tahu apa yang ada di desanya sendiri tadi. Berapa yang miskin kita selesaikan. Yang miskin ekstrim ada berapa? Langsung. Jalur data nih. Des, saya des. Jalur. Ayo kaul yang di KPP data nih. Dari data ini nanti ketemu ya. Miskin, ibu hamil, bermasalah, stunting, cepat. Cepat kita selesaikan. Kudune kok 3-4 bulan bisa. Yang penting ya harus kalau enggak mendukung nah itu tugasnya kita masuk untuk memberikan penjelasan edukasi. Jadi nanti Pak Camat jadi supervisor, tukang awasi. Nah, nanti kalau semua sudah cumleng, wis mumet ya kan, tobat aku ora iso, nah lapor kepala dinas kesehatan, bupati. Nanti agar kita bisa membantu itu. Oke? Datanya. Oke. Oke. Oke, motor nuwun. Ya. Wes kunjung. Oke, ya dia juga. Eh. Ya, 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 Bu. Ya. Ini ku jenggo ono apa nih? Pete gawe itu ya. Ya, itu sekalian. Ini yang hari ini akan kita kejar. Jangan takut. Kalau nanti sudah bagus, Babinkamtibmas, kita minta bantuan untuk kita mencari data yang paling penting. Atau data itu yang paling penting. Dua, setelah data penting, karakternya. Jadi ibu hamil nggak masalah, selesai. Masalah-masalahnya apa? Intervensi sama bidan, intervensi sama kawan-kawan yang dari kader kesehatan, itu kita pantau. Terus opo tugasnya umpama memberikan tambahan asupan ya enek orang program itu di mana di desa umpama pakai dana desa kalau dana tidak ya pakai dananya kabupaten kalau tidak minta bantuan provinsi atau kalau tidak apa sebenarnya ada bapak ibu karena kayak tadi itu 21 itu digendong bareng-bareng di masyarakat dengan cara gotong royong gampang ini Basnas desa ke CSR desa ke gitu. Jadi kalau saya bilang 21 itu enggak banyak maka kalau setiap desa dia peduli pada kondisi warganya maka kita akan cepat sekali nanti membereskan itu dan saya bapak ibu kalau putrane panjenengan apa tidak stunting ya terus kemudian nanti tumbuh kembang juga sehat pasti juga semuanya senang karena itu masa depan kita semua dan itu saja sekarang kita akan lihat prakteknya ya di depan tak tunggu sehat KB Romayu sepi apa Romayu sepi sepi KB siapkan gimana gimana generasi berencana yang muda-muda juga harus di sekolah yang tinggi ya toh apalagi yang perempuan sekolah semuanya yang tinggi oke bu putrane jenengan nomor pinter pitu tiga pun KB arep tambah meneh oh ini mau ikut jenengan rasa oke Hai, ngono, oke. Eh, satu lagi sehat kape, gitu, gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar tuh ini. Iya, ada sisi signifikan. Karena mau tuh aja itu kan, di anu sana dulu bapaknya. Selamat datang, ayah. Selamat datang, ayah.
Waduh. Kebanjiran kemarin rumahnya. Oh segini. Oh ya, berarti cuma segini, loh. Iya. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Kelas kemarin nggak sekolah. Pas banjir. Sekolah. Nggak sekolah. Lo libur. Iya, libur. Liburnya berapa lama pas kemarin? Apa lagi ini ada sih? Seminggu. Itu banjir. Terus sekolahnya sekarang masih kebanjiran? Iya. Terus sudah masuk sekolah lagi? Iya. Tadi diajari apa? Nyanyi. Nyanyi apa? Tadi nyanyi apa? Terus diajari apa lagi? Nyanyi, terus apa lagi? Main apa? Bola. Yang cewek juga main bola? Yang cewek apa? Main lato-lato. Main lato-lato. Ya. Terus nyanyi apa lagi tadi? Selamat datang. Terus nyanyi apa? Oh di sekolah kamu nyanyi apa? Siapa yang berani nyanyi? Angkat tangan, langsung acung. Langsung acung. Wong tuwa aja karep bayar rasa maksa-maksa. Siapa berani nyanyi? Ada? Boleh. Siapa berani? Ayo. Berani, Pak. Siapa? Oh, kamu. Ya sini sini. Ya, oke, berani. Namanya siapa? Haidar kelas berapa? Kelas 6. Haidar mau nyanyi apa? Hah? Oh ya, oke. 1, 2, 3. Jangan keras, jangan apa. Yang keras. Ya betikala. Oke. Nanti beliin sepeda ini. Nah. Siapa mau sepeda? Ini lagi diajari apa? Ya, tentang anaknya Bapak. Teman-teman, anaknya dia bapaknya berapa tadi? 99%. Jadi kita tiap hari harus minum tangganya pada apartemen kami berapa kali sehari? 1 kali. Kalau untuk PCGH, seminggu sekali pada hari apa teman-teman? Jelaskan tentang anemia angkat tangan. Biasanya dikasih kan remaja putri ya? Ya, yang putri angkat tangan. Nanti yang sudah menjelaskan anemia ya. Siapa yang bisa menjelaskan di depan para gubernur angkat tangan? Oke, sini sini. Ayo dong, jadi Pak Gembir ini. Sepeda. Ya, apa aja sih?
Kemudian
pemberian PMT selama 9 bulan Bani Umum PMT selama 90 hari. Dipantau terus menerus. Ibu, Bapak, ibunya pasti memberikan kalau memang jamnya bertemu sama Pak Ganjar. Jadi nanti saya berapa bulan? 6 bulan. Anak nomor berapa? Pertama. Pertama. Ya, oke. Okay. Soalnya joget oke ya. Ya. Boleh sini. Ngucapin selamat bareng-bareng mau enggak? Iya, boleh selamat. Ngucapin selamat ulang tahun Bu Megawati gitu ya. Oke? Oke. Saya sedang bersama ibu-ibu hamil. Ada Bu Bupati. Sini, Bu. Ya. Sini. Ya. Bu Bupati Demak ketemu warga yang hari ini lagi konseling tentang kehamilannya. Ada juga yang penanganan stunting. Tadi juga ada remaja putri yang semuanya sedang dilakukan pendidikan agar mereka semua menjadi peduli. Saya senang karena tadi di sana ada juga dorongan agar anak-anak muda, remaja-remaja paham betul jangan menikah dini. Nah, tentu saja bersama ibu-ibu kami ingin mengucapkan kita ulangi 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Ibu Megawati. Semoga sehat, sehat selalu. Amin. Sehat selalu, panjang umur. Amin. Ya, makasih ya. Ya, sehat semuanya. Kandungannya. Anak nomor berapa? SKB. SKB ini. Kabeh, ora bojone kon kabeh vasektomi. Nomor berapa? Pertama. Kabeh ya. 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 Nomor berapa? 2. Di sini kabeh ya, nomor berapa? 1. 1. Siapa lagi yang ambil? 1 pertama semua. Ya, oke. Oke, makasih. Wes sehat-sehat semuanya ya. Sehat-sehat semuanya dijaga ya. Ada. Oh, ini cari bed menang. Aku tutup Pak. Gak mau. Mas, aku minta tutup. Iya. Nah, sama buku kesenangan semua gitu. Sama-sama ya, Mas. Bapak perhatikan anaknya, ibu-ibu. Yuk dipoto sekolah kan. Anaknya jadi cepet-cepet mesake. Ya, jadi bonus sama teman-teman. Ya. Banyak. Banyak. Terima kasih ya. Yuk.
Ibu, jadi ini dianjurkan ibu setelah melakukan itu tetap minum tablet kemudian setelah baru satu tablet setiap hari satu tablet kemudian setelah makan pas. Kenapa disokok dulu ini ya? Kamu mau mainan gak nah robotnya tadi ini? Dari pemerintah biskuit, ya, ya. Jadi di dalamnya ini ada biskuitnya. Jadi kita gabungkan antara ini PMT ini biskuitnya kita gabungkan sama ikan lele yang sudah dihancur. Terus yang kita buat saat ini kita juga tambah sayur. Tambah sayur di dalamnya ada sudah ada sayur-sayurnya sudah lengkap bapak. Ikan lele kan gampang ya. Iya. Ya. Kalau nasi aja. Kalau nasi aja, maksudnya ini dicampur nasi. Oh iya, oh dan nasinya sekalian. Oh iya. Yang biskuit betul. Biskuit itu mulai anu, lokas kemarin. Iya. Biskuit gitu. Iya, makanya ada kan kalau nasi kan setiap hari ada. Iya. Kita coba. Kita pakai nasi sayur jadi kan senang. Biskuit ya. Yang seperti ini kan ya. Iya. Bagus. Iya. Ya, itu kan ya, kamu pakai ya, untuk yang lebih besar lagi kita pakai. Terus untuk apa snacknya kita buat untuk dari tempe Pak. Nggak usah. Sehat kabeh. Ya, tadi umpama tes gitu ya pada kadesnya, pada camatnya, pada bidannya, alhamdulillah ya. Rata-rata bidannya cukup sigap. Yang pertama tahu dulu data, berapa data ibu hamil, berapa yang stunting, berapa yang kandungannya bermasalah, sehingga potensi aki AKB-nya juga bisa deteksi sejak ini. Terus kemudian kenapa saya tanya satu paket AKB belum ini anak nomor berapa, itu untuk mengedukasi kepada mereka agar mereka betul-betul merencanakan keluarganya dengan baik. Ini menurut saya penting dan tercatat dari beberapa potensi dari anak-anak yang kena stunting. Mereka ditangani dan saya kira cukup kreatif ya. Makanan cukup bergizi, sama dari potensi-potensi gizi lokal, kayak lele kan gampang. Jadi dimasak, cukup enak, dan diberikan kepada mereka. Jadi kita menemukan dua lah, 1-2 tahun tapi terlalu kecil, bahkan 1-5 tahun. Maka saya minta itu menjadi perhatian utama. Karena kadesnya masih baru, saya minta pastikan datanya benar. Nanti bidan termasuk apa namanya para kader kesehatan akan bisa mendampingi terus menerus. Kalau 21 tadi yang atau punya masalah, maka 21 itulah yang menjadi perhatian utama. Dan saya kira nggak sulit. Pasti pusat-pusat apa pembelajaran mereka bisa dibuat seperti yang dulu jom tadi ibu-ibu hamil, terus kemudian begitu ada kasus langsung kemudian bisa diintervensi, sumber anggarannya bisa dari dana desa atau kemudian dari kabupaten, atau juga barangkali kita menguatkan masyarakat. Karena kalau tetangga kita, mohon maaf ya,
ada yang kurang gizi atau gizi buruk. Kalau kemudian ada 3-5 orang itu, terus kemudian masing-masing keluarga memberikan pagi tanggung jawab siapa, siang tanggung jawab siapa, tentu itu akan ringan sekali. Nah, proses-proses gotong royong semacam ini di beberapa desa ada. Tadi saya sampaikan kepada Pak Kades yang baru untuk melakukan itu. Sehingga tidak boleh lagi ada alasan, tidak ada anggarannya Pak, belum dianggarkan Pak. Nah, ini menyiapkan masa depan yang baik. Dan saya senang tadi ada anak-anak muda yang diedukasi agar tidak menikah di ini. Nah, ini kita inline dengan programnya BKKBN ya, untuk mencegah pernikahan dini, mencegah stunting, dan anak-anak mendapatkan informasi yang lebih jelas. Dan genrenya ada tuh, generasi berencananya ikut. Kalau kegiatan nasional dari Jawa Tengah ini targetnya berapa? Ya sama, kan kita diminta untuk menekan itu cepat ya, maka insya Allah mulai minggu ini kami akan keliling paket itu. Paket daerah-daerah dengan kantong kemiskinan yang sudah ada, termasuk yang ekstrim, sekarang sudah didatangkan oleh para bupati wali kota. Nah, minggu ini saya akan keliling ke beberapa tempat untuk mendata itu. Itu paketnya sama sekaligus kemiskinan yang ekstrim sama kemiskinan yang non-ekstrim itu, terus kemudian ibu hamil, stunting, kita paketkan. Nah, di situ kita bisa sekaligus mengedukasi kepada orang tua juga bahwa anaknya jangan dinikahkan dini. Maka kalau kemudian nanti target dari setiap kabupaten kota itu sudah ada, maka sekarang kita akan kumpulkan dari target itu untuk kita sesuaikan dengan target pusat. Sehingga yang sudah targetnya cukup tinggi, kita akan dorong, biarkan saja, tapi yang masih rendah kita akan angkat untuk menyesuaikan sehingga secara nasional nanti kita bisa selesai bareng-bareng. Ya tentu saja tadi bersama ibu-ibu hamil mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bu Mega. Mudah-mudahan beliau diberikan selalu kesehatan, kekuatan. Dan hari ini secara serentak seluruh Indonesia dari kader PDI Perjuangan juga turun untuk melihat proses yang dilakukan oleh daerah masing-masing. Kebetulan kader-kader kayak kami yang ada di eksekutif ini, saya, Ibu Bupati Demak ini juga mendorong, jadi inline. Partai mencoba mendukung juga program-program dari pemerintah, sehingga positif begitu. Sehingga positif dan gerakan inilah yang kita bisa sinergikan ya, agar apa yang menjadi perhatian Bu Mega kepada kami-kami yang ditugasi di eksekutif itu menjadi jelas. Bu Mega perhatian banget sama orang hamil, perhatian banget penurunan angka stunting, perhatian banget sama remaja-remaja, wabil khusus remaja putri, jangan tergesa-gesa menikah. Maka tadi ya, siapkan mental, siapkan kesehatan, dikasih pil penambah darah dan sebagainya, itu ada awareness-nya. Nah, perintah inilah kita lakukan pas di tengah ulang tahun beliau. Jadi ulang tahunnya dirayakan dengan hal-hal yang bermanfaat di Indonesia dan di beberapa titik yang memberikan perhatian. 1, 2, 3. Makasih ya semuanya ya. Assalamualaikum.